mewakili keluarga Si Wati mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang pada hari ini. Dah 20 minit. Sesiapa yang berhutang dengan Si Wati adalah berjumpa dengan keluarga Si Wati. Dan kalau Si Wati ada berhutang pada tuan-tuan, silalah berjumpa dengan keluarga Si Wati. Tuan-tuan, boleh tak buat ucapan ni? Boleh. Di mana? Selepas mayat dikebumikan. Mayat tu dah dikebumikan, dah selesai hak mayat, kau nak cakap pun kau cakap. Mayat belum diselesaikan hak dia. Apa dia? Mayat itu mempunyai empat hak dia. Dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Satu lagi hak dia yang belum ditunaikan, dikebumikan. Segerakan dikebumikan. Bila dah tanam, dah ke bumi, bangun. Saya mewakili tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang datang, yang baca doa, yang baca talqin, terima kasih. Jadi tuan-tuan, kita doakan pada Allah Ya Raham, roh yang ditempatkan bersama dengan orang beriman. Siapa yang ada masalah hutang dan sebagainya, sila berjumpa dengan keluarga dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik, yang penting hak dia ni. Inilah nama dia adat. Di dalam fiqh kita, bila bertemu dengan adat-adat yang macam itu, pilih al-awlawiyah, mana yang lebih utama dan yang mana lebih didahulukan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, begitulah kepuasan daripada Al-Fadhil Datuk berkaitan dengan adat, yang mana sebagaimana yang telah ditanyakan oleh saudara kita tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat banyak ilmu tentang apa yang dimaksudkan dengan adat. Tuan-tuan sekalian, memanglah kita di Kota Perut ini banyak dililiti oleh adat istiadat. Daripada lahirnya anak, sampailah kahwin, sampailah kemati, banyak adat istiadat yang mana kalau kita selidiki tuan-tuan sekalian, tidak ada sumbernya. Malah ada juga sumbernya, tetapi amat-amat menyusahkan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, saya pernah ditemui oleh seorang ibu. Ibu ini, dia minta bantuan zakat. Kebetulan saya sebagai penyelenggara zakat daerah. Didatangi oleh seorang ibu. Dia minta bantuan. Dan saya kata dengan beliau, "Suami, di mana suami kamu?" Katanya, "Suami saya sudah meninggal dunia. Di bawah tanggungan saya ada 5 orang, katanya. Jadi saya tanya kepada beliau, adakah dulu suami ini bekerja? Katanya bekerja dan dia ada pinjam. Tetapi yang menjadi masalahnya, dia kata, ialah setiap tiba 7 harinya, 20 harinya, 40 harinya, ratusan tahunnya, temuan tahun, dia terpaksa menggunakan duit pinjam suaminya itu untuk mengadakan kenduri kendara. Mengadakan kenduri kendara, saya kata, kenapa dia terpaksa wujudkan? Kenapa terpaksa diadakan juga? Katanya, saya tak boleh buat imam, saya tak boleh, keadaan saya dapat buat, kerana ini adalah arahan mertua saya. Kerana kalau saya tak buat, seolah-olah saya tidak sayang kepada suami saya. Tentu sekalian, kenduri kendara 7 hari, 20 hari tidak salah, tak salah. Tetapi jangan sampai menyusahkan. Ada anak yatim, harta anak yatim ada di dalam harta peninggalan bapak itu. Jadi ini yang disebut oleh yang berbahagia Datuk tadi, kalau saya kaitkan dengan isu di tempat kita. Yang mana ada juga, oleh karena memelihara adat, ada yang sanggup berhutang. Ada yang sanggup nak kenduri 7 hari, 20 hari, yang sanggup berhutang. Ada yang sanggup gadai emasnya,
Ada yang sanggup pinjam alung. Alung pun kata, aku bukan alung, aku mau tolong. Sehingga ibu bapa yang meninggal ataupun suami yang meninggal sebelum ini tidak ada hutang, tetapi kerana memelihara adat sanggup dia berhutang. Ini masalah di tempat kita. Tidak ada masalahnya kalau kita mengajarkan kenduri kendara. Tidak ada masalahnya, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Saya sebagai imam di daerah ini, Tuan Datu, saya kena bercakap di hadapan ini untuk menjelaskan dengan lebih terperinci sebagaimana yang telah ditanyakan oleh saudara kita tadi. Justru itu, Tuan-tuan sekalian, Datu tadi berpesan kepada kita, andainya adat itu bercanggah dengan syariat, maka kita kena tinggalkan adat. Peliharalah syariat. Kerana syariat ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala adat itu adalah daripada manusia. Antara manusia dengan Allah taala, mana yang kita mesti pelihara? Sudah tentulah ialah kita pelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuasa daripada yang berbahagia Datuk tadi akan lebih mencerahkan lagi pengetahuan kita tentang tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi ada dua soalan lagi itu. Jadi untuk itu saya persilakan yang bertanya pada malam ini saya dijemput untuk bertanya. Muslimah juga ada tu. Mungkin kalau nak tu kadang-kadang jodoh gitu. Soalannya, silakan. Hello, baik. Baik, soalan saya, soalan yang top ini, guys. Jadi, assalamualaikum. Saya Masnia binti Hadita. Aduh, merupakan seorang cikgu, ya. Dan saya, soalan saya ini ada mewakili rakan-rakan di sini. Begini soalannya, bagaimana cara kita menangani pengaruh media sosial yang boleh memporak-peranda dan meruntuhkan kesejahteraan masyarakat kita sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih pada yang berbahagia cikgu yang menanyakan tentang media sosial. Tuan-tuan, saya pun ada Facebook. Facebook saya taklah banyak followers ni, Ustaz. Ya. Ada 1.3 juta followers saja. Tak ramai pun. Kalau saya jadi artis 5 juta. Saya juga terlibat dengan media sosial dan saya adalah salah seorang yang aktif di dalam Facebook. Saya tengok Instagram yang saya punya pun dah 1 juta. Padahal saya tak ada Instagram. Facebook nama saya saja, tuan-tuan, dia ada lebih daripada 100 Facebook yang menggunakan nama saya. Dan saya telah membuat report kepada polis dan SKMM sebanyak 2 kali. Yang ni bukan saya, yang ni bukan saya. Jenuh nak? Jenuh, tuan-tuan. Hari ni saya report, minggu depan dia buat yang lain. Sebab tu saya pergi ceramah di Johor. Naik kereta nak balik, ada satu makcik dengan anak dia tahan kereta saya. Ustaz, sekejap. Saya buka cermin. Nak buka? Nak tanya petua untuk kencing manis. Nak buka? Ustaz cakap, kena rebus dalam sederi, kemudian blend dalam sederi. Soalan saya, Ustaz, berapa lain dalam sederi? Masa bila saya cakap, Kak? Ustaz cakap dalam Facebook. Mana ada akak, saya pun kerja manis, Kak, saya cakap. Inilah dia, tuan-tuan, contoh. Siapa-siapa pun boleh guna muka Ustaz. Letak sebagai profile picture. Boleh letak gambar saya, peminat Ustaz Kazim Ilyas. Kadang-kadang dia gunakan untuk kutip derma. Baru ni ada satu Ustaz daripada Pulau Pinang, kompon Malaysia daripada saya, Ustaz.
Ni ada satu orang ni, dia guna nama ustaz untuk kutipan jantung anak dia sakit jantung. Dia kata Ustaz Nazir dah luluskan untuk bagaimana dia dah dapatkan sakit jantung, perawatan sakit jantung. Macam-macam apa ni? Fitnah boleh berlaku. Kata-kata nista boleh berlaku. Macam-macam benda yang tak betul orang boleh buat. Maka Allah memberi jawapan kepada kita. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyana. Kalau ada orang fasik membawa berita kepada kamu, siasat terlebih dahulu. Jangan terus percaya dan jangan terus tolak. Kadang-kadang benda yang kita baca itu adalah betul. Kadang-kadang benda yang kita baca adalah fitnah. Maka sebaik-baiknya kata Allah, siasat dahulu. Fatabayyana. Nombor satu, siasat. Jangan kita sebarkan. Jangan kita share kalau benda yang tak pasti. Sebab apa yang kita share ni tuan-tuan, dia akan berpanjangan sampai hari kiamat. Subhanallah. Tuan-tuan, yang kedua, kenapa saya main Facebook? Semalam saya masukkan gambar saya makan durian. Saya kata saya tak makan banyak durian. Sebiji itu saya makan 3 ulas dia. Saya makan 10 biji, baru 30 ulas tuan-tuan. Saya masukkan dalam Facebook. Saya masukkan dalam Facebook. Saya ni penyimpan. Bukan penyimpan rumah besar raja-raja, bukan. Saya ni koleksi. ILPEP. Saya ada koleksi piring hitam beratus-ratus. Tuan-tuan nak lagu apa? Endokilah. Pertama kali ku melihat. Ada tu saya ni. Tuan-tuan nak siapa? Album siapa? Al-Azmi. Air mata kasih berlinangan, berlinangan selalu. Boleh pun. Tuan-tuan nak lagu-lagu P. Ramli. Oh, sempak-sempak jadi hitam P. Ramli tuan-tuan. Kalau jodoh tak kemenang. Lama-lama tuan-tuan. Semalam saya masuk dalam Facebook. Ramai orang kata, Ustaz, juallah dekat saya, juallah dekat saya. No, not for sale. Ini koleksi. Tetapi yang saya bawa dalam Facebook saya apa dia? Saya tulis benda yang baik-baik. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Saya tulis. Saya tulis pula, apakah amalan yang boleh mendatangkan rezeki daripada Allah? Saya tulis. Saya menggunakan Facebook saya untuk mencari pahala. Yang inilah yang kita nak. Bukan menggunakan Facebook untuk mencari dosa. Ada orang gunakan Facebook kata benda tak faedah. Masak-masak mi, dia tarik mi dengan sundu dia, ambil gambar. Cepat-cepat-cepat ambil gambar. Masuk dalam Facebook. Makan petang, jemputlah. Kemudian dia tunggu orang komen, amboi, tak jemput kita pun, datanglah, amboi, sedapnya, biasa-biasa je. Itu pun nak masuk Facebook ke? Kau suka aku pula. Dia menjawab pula tuan-tuan, lah-lah dia tak makan mini goreng. Sebab aku menjawab dalam Facebook. Yang ini yang tak ada faedah. Duk cerita benda yang tak ada faedah, bergaduh dengan suami, tulis dalam Facebook. Tak guna punya hati. Terdekut tak ada masa. Suami pula menjawab, nak termuntah pasal dia. Boleh tak tuan-tuan, bukan semua benda kita masuk dalam Facebook. Benda yang peribadi kita, benda yang menjatuhkan aib orang, simpan dia baik. Siapa-siapa yang membuka aib orang, Allah buka aib dia di hari kiamat. Siapa yang menyebarkan aib orang, Allah akan sebarkan pula aib. Sebab itu kalau kita nak sebarkan aib orang, ingat, kita pun ada aib kita. Kalau kita nak kutuk orang, ingat, kita pun ada benda yang mengkutuk pada kita. Sebab itu saya nak ajak pada tuan-tuan pada hari ini. Tuan-tuan nak dapat tak rahmat daripada Allah? Nak dapat tak kasih sayang daripada Allah? Tuan-tuan, balik sekali lagi, kita tidur. Tidur, besok pagi 5:30 kita bangun. Soalan saya tu, berapa ramai yang dia tidur, telinga dia masuk semut?
Waktu kita tidur, hidung dia masuk semut. Berapa ramai tuan-tuan? Kenapa semut tak masuk dalam hidung? Kenapa semut tak masuk dalam telinga dia? Mulut menganga elok. Padahal lipas boleh masuk. Tapi kenapa tak masuk? Rahmat Allah. Rahmat Allah ni malaikat untuk jaga kita. Di meja jauh semut. Kadang-kadang ular tuan-tuan masuk dalam rumah. Tak dipatuk je orang. Malaikat halau ular tu pergi ke malaikat. Kenapa yang jadi macam itu? Rahmat Allah. Cuba tengok mayat. Bila mayat duduk di situ, semut masuk dalam telinga mayat. Keluar masuk dalam hidung mayat. Lalat pun datang pada si mayat. Sebab apa? Malaikat dah tak jaga mayat tu. Kita nak tuan-tuan supaya Allah jaga kita. Bukan setakat waktu kita hidup. Sampai kita mati, malaikat jaga kita. Allah utuskan malaikat jaga kita. Bagaimana kita nak dapat rahmat ini? Nombor satu, bela anak yatim. Ni, tuan-tuan nampak ada ustaz. Pakai baju Melayu, pakai samping. Tuan-tuan nampak ada ustaz nombor dua. Pakai baju biru, pakai seluar. Antara kita orang, mana yang lebih kuat iman? Saya teka antara saya dengan tu imam ni, mana yang lebih kuat iman? Tu imam lah siap dengan samping baju Melayu. Saya ni pakai baju batik, buang kosong-kosong, pakai topi sunduk je lah. Bayangkan pula tuan-tuan, hari ni yang berhormat Datuk kita, Datuk Mustafa pakai jubah. Kalau dia duduk sebelah saya tuan-tuan, mana lebih kuat iman tuan-tuan? Datuk Musbah lebih kuat. Okey, jubah tu. Oi. No, nampak ada adik kita di belakang. Pakai jubah, ada selendang, serban merah pula di atas. Mana kuat iman? Dia ke ustaz? Dia lagi kuat. Balik pula abang mana balik ke baju merah tadi, mana hilang tadi. Janggut tu dia, hang santai, hang ni tu. Yang saya ni pula janggut sejemput. Ustaz ni pula janggut panjang. Yang mana iman paling kuat? Orang kita faham. Lagi panjang janggut dia, lagi kuat iman dia. Ada ke dalam hadis janggut panjang kuat iman? Ada ke dalam hadis pakai baju samping kuat iman? Ada ke dalam hadis pakai baju batik kuat iman? Tak. Yang ada dalam Quran, ara'aikal ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang tu ada. Kamu nak kenal tak siapa pembohong dalam agama? Siapa pembohong dalam agama? Munafik. Orang yang munafik, kata Allah, orang yang tak jaga anak-anak yatim. Subhanallah. Kalau saya janggut panjang, serban panjang, jubah panjang, baju batik panjang, saya tak peduli pada anak-anak yatim, saya tak bagi makan pada anak-anak yatim, saya ni munafik. Walaupun dahi saya hitam bekas semayang, belum. Rahmat Allah tak sampai pada saya. Jadi apa abang? Kalau apa-apa, kakak nak dapat rahmat daripada Allah, jom kita bela anak yatim. Ustaz, dapat rahmat tu macam mana ustaz? Allah bagi sihat. Dapat rahmat itu apa ustaz? Allah bagi rezeki. Rahmat itu apa ustaz? Allah sayang pada kita. Allah selamatkan kita daripada musibah. Allah selamatkan kita daripada anak-anak yang bermasalah. Tuan-tuan, apa masalah kita sekarang? Masalah kita sekarang ialah anak-anak bermasalah. Saya jadi ustaz ni tuan-tuan, saya jadi tak tahulah. Saya ni penuh dengan masalah. Apa masalah saya? Masalah saya ialah masalah orang lain. Tiap-tiap hari orang datang jumpa saya. Ustaz, saya nak kahwin. Kahwin je lah. Habis tu pun salah. Nak kahwin dengan ustaz. Astagfirullahaladzim. Masalah besar betul macam ni. Saya umur 47, makcik tu 67. Tak ada masalah tu tuan-tuan. Tapi kalau dia 27, saya 47, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah.
Masalah dia 67. Saya kata makcik, saya 47 kan cakap. Akak 67 tak boleh tak? Tak apa, akak boleh terima walaupun ustaz lebih muda pada akak. Saya jawab memanglah akak boleh terima. Ya, tak boleh terima saya tu. Ya, ilah, ilah, ilah. Masalah saya ialah masalah orang. Ustaz, ya, anak saya hilang. Ikut jantan, tolong buat semayang ajar. Ustaz, anak saya halau saya dari rumah. Boleh tak saya numpang di sekolah ustaz? Ustaz, anak saya nak minta duit daripada saya ustaz. Kalau tak bagi dia pukul saya ustaz. Boleh tak saya menumpang duduk di sekolah ustaz? Tuan-tuan, di sekolah saya ada 400 orang macam ini. Tuan-tuan, kita tak nak anak jadi macam itu. Sampai mak dia besar pada saya, kalau mak dia meninggal, jangan bagi tahu pada anak. Bayangkan tuan-tuan, mak merajuk. Kalau makcik meninggal, jangan kasih tahu sama anak makcik. Makcik tak suka. Dia halau makcik, dia buang makcik. Tuan-tuan, kita tak nak macam itu. Kita nak anak kita, anak soleh. Anak soleh yang mendoakan kita lepas kita mati, tuan-tuan. Jadi nombor satu, kalau kita nak dapat rahmat daripada Allah, jom kita bela anak-anak yatim. Di sekolah saya tak ramai anak yatim, ada 35. 35 orang anak yatim saya bela. Saya teringat satu hari, tuan-tuan, ada seorang laki-laki datang ke rumah saya. Dia kata, Ustaz Fazim, ya bang, jiran saya sudah mati. Anak-anak kecil-kecil 5 orang. Ustaz ambillah letak sekolah ustaz. Kesian ustaz, anak-anak yatim ustaz. Kecil-kecil ustaz. Bolehkah ustaz ambil? Boleh, insyaAllah. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Mak saya ambil. Iramli kata, ini nama dia ekonomi. Oh, yang mak dia satu. Yang anak pergi ke saya. Banyak jantik kau. Dan kau ambil mak, ambillah dengan anak-anak sekali. Pahala besar. Nombor satu, kita melayan anak-anak yatim. Okey? Ini pemimpin-pemimpin kita ni, tuan-tuan. Anak yatim ni Allah, kita duk jaga tambah-tambah bulan Ramadan yang lepas. Kalau di tempat saya bulan Ramadan yang lepas, subhanallah, tiap-tiap malam anak-anak yatim buka puasa kat hotel, buka puasa kat restoran. Kalau lambat-lambat undang penuh. Saya nak bawa malam ni pergi buka puasa, minta maaf ustaz, penuh, full house. Habis itu kita yang kosong. Tahun depan ustaz. Astagfirullahaladzim. Anak-anak yatim naik bas pergi Maidin, pergi pasar raya Gian. Oh jaya. Ingat pasar raya Gian. Pergi Tesco tu. Belilah songkok baju Melayu samping. Ui. Tiap-tiap malam dapat sepasang baju Melayu. 30 malam, 30 pakaian raya. Yang anak tak yatim, berapa lah baju raya dapat? Cuba kita. 2 pasang je. Kadang-kadang sepasang je. Itu yang anak tanya kepada mak. Mak, bila ayah nak mati? Oh, dia pun kata dia nak yatim juga. Tuan. Jadi nombor satu, kalau nak dapat rahmat daripada Allah, tuan-tuan gunakan handphone ni, tolong anak yatim. Nombor dua, bagaimana nak dapat rahmat daripada Allah? Layan tetamu. Layan tetamu yang datang rumah kita. Bagaimana nak melayan tetamu? Sebab kadang-kadang ada orang yang bila tetamu datang, disuruh dia, anak dia. Assalamualaikum. Anak jawab, apa syu-syu? Aku tampak kamu tak? Dia tak nak layan tetamu. Assalamualaikum. Jawablah.
Dan tetamu tu pun kita dah tak buka pintu, janganlah pergi ke tingkap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam pergi ke tingkap. Assalamualaikum. Dia boleh buka tingkap. Macam apa tak nampak? Astagfirullahaladzim. Jahat betul ke tetamu ni tuan. Tetamu bila datang rumah orang, Nabi pesan jangan duduk menghadap pintu, jangan. Menghadap ini pintu, kita dah assalamualaikum. Sebab kadang-kadang tuan rumah berkembang. Kau tengok cerita itu sekarang pada Sabtu Ahad. Pukul 2 petang kan panas. Begini nyopak tengok Ustaz. Kita pula ke depan, assalamualaikum. Tak kompak tu melompat. Ya Allah, saya tak pakai baju. Tak pakai baju, lagi masuk lagi. Jahat betul, tetamu. Yang kedua, tetamu, bila nak pergi ke rumah orang, jangan ikut time. Leman ni dia makan nasi pukul 12.30 hari. Kalau kita gerak 11.30 sampai rumah dia jam 12, cantik lah. Dia makan sekali. Jahat betul tetamu. Assalamualaikum Leman. Waalaikumsalam. Penuh nasi. Buat apa Leman? Makan nasi. Jumpa lah. Hai, lakar tanah saya ni. Kalau tak, lakar tanah. Itu nama dia susur langkah. Jangan pergi waktu orang tu nak makan. Datang lauk tak ada. Lauk telur. Kau kan lepas air, mana ada duit? Air telur je mak. Yang ketiga, dia pergi rumah orang. Jangan duduk lama-lama. Ini daripada subuh, pergi maghrib. Dia nak balik ni. Pergi kejap-kejap duduk. Yang keempat, bila pergi rumah orang, jangan buat liar mata. Duk tengok, buka tingkap pintu bilik tidur, tengok. Buka almari kebingit, tengok pula maruku di mana. Ini jahat punya tuan, tetamu. Jadi tetamu bila datang ke rumah orang, jangan menyusahkan tuan rumah. Yang kedua, tuan rumah, bila tetamu datang, apa nak buat? Layan dia cakap. Jangan tak layan tetamu. Bila tetamu cakap, sihat ke ustaz? Boleh tak? Anak-anak macam mana ustaz? Ada. Apa pula aku nak tanya dia? Isteri ustaz macam mana? Dalam meninggal. Ini namanya tak pandai melayan. Tak pandai komunikasi. Hujan tu ustaz sekarang ni. Ada juga. Apa lagi aku nak tanya? Tuan rumah, bila tetamu tanya, kena jawab panjang. Ustaz sihat ke? Tak panjang lah. Tak panjang. Alhamdulillah lah. Sihat lah setakat ni dah tua-tua ni, biasalah batuk-batuk kan. Seronok lah kita yang menyoal ni. Anak-anak ustaz di mana? Anak-anak saya lah, ambillah lah. Si Upin tu ada di KL sekarang. Si Ipin ada dekat Unimas. Oh. Si Esan, Esan ada dekat Ustaz Serenti. Dah seronok nyimbaknya. 21, berbalas cakap dengan tetamu. Nombor 2, dengan tetamu, hidanglah makanan. Udah 2 jam menyimbang. Setitik air pun tak dijamu. Tetamu pun balik. Ustaz, saya balik dah dulu. Pandai pula saya kata, ya Allah, tak minum air pun. Takkan dia nak pergi baju sendiri, dia skipi, dia urah pun itu. Kita dah kena jamu pada dia. Yang ketiga, hak tetamu apa? Bagi tahu dekat dia, mana kiblat? Mana kiblat? Tuan Haji, mana kiblat rumah ni? Kiblat sini. Mak saya datang hari tu, belah sini. Habis tu kamu pula, saya belah sini.